Cakra itu adalah titik-titik pusat energi. Nah, titik-titik pusat energi itu sebetulnya sesuai dengan istilahnya itu, kalau kita bicara cakra itu sama dengan titik kelenjar hormon dalam tubuh kita. Lah, sistem kinerjanya seperti apa sih cakra itu? Ketika cakra seseorang itu bertumbuh, maka kelenjar hormon dalam tubuhnya itu akan bisa mengalir secara optimal. Jadi hormon inilah yang... Bedanya kebutuhan sama keinginan itu di mana, Mas? Kebutuhan itu apa yang kita butuhkan? Keinginan itu banyak. Keinginan itu meliputi hawa nafsu. Tapi kalau kebutuhan itu beda. Sesuai dengan apa yang memang harusnya kita butuhkan. Cuman gitu. Iya, iya. Apa yang harus kita lakukan agar keinginan kita ini bisa tercapai? Iya, jadi jangan keinginan. Kalau kita mengejar keinginan, nggak ada habisnya, nggak akan selesai, nggak ada ujungnya, Mas, ya? Nggak ada ujungnya. Lah, apa yang kita butuhkan aja yang diminta. Jadi jangan keinginan kayak gitu. Kalau kita berkeinginan terus, nggak ada ujungnya. Nah, ini nih masalah cakra yang ada dalam tubuh, Mas. Cara kerja sistem cakra dalam tubuh itu seperti apa, Mas Sori? Betulnya. Ini kan mungkin banyak yang perlu disampaikan, Mas Sori, kan banyak teman-teman yang tanya terkait dengan cakra, Mas Sori. Sebetulnya cakra itu adalah titik-titik pusat energi. Nah, titik-titik pusat energi itu sebetulnya sesuai dengan istilahnya itu, kalau kita bicara cakra itu sama dengan titik kelenjar hormon dalam tubuh kita. Lah, sistem kinerjanya seperti apa sih cakra itu? Ketika cakra seseorang itu bertumbuh, maka kelenjar hormon dalam tubuhnya itu akan bisa mengalir secara optimal. Jadi hormon inilah yang sangat berpengaruh terhadap psikis. Jadi bagi seseorang melatih cakra itu sebetulnya pada posisi akhirnya pun dia akan memahami dirinya. Bukan pada poin kesaktian. Tapi bagaimana dia bisa mengontrol hawa nafsunya, bisa mengontrol dirinya lebih tenang, karena ketenangan itu pasti tidak akan terlepas dari sirkulasi hormon dalam tubuh manusia. Lah, ketika sirkulasi dalam hormon tubuh manusia itu seimbang, maka disitulah yang disebut dengan kesehatan holistik. Kayak gitu. Jadi fungsi cakra itu sangat banyak. Kalau dulu kan sama sebetulnya cakra, kalau kita kan nyebutnya psikolobus. Iya. Karena pada prinsipnya kalau kita pakai istilah cakra tidak mampu mewakilin apa yang kita pahamin tentang psikolobus, karena lebih dari itu ternyata cakra itu, titik itu, ya. Jadi kita namanya psikolobus karena berhubungan erat dengan psikis. Bagaimana, Mas, agar kita ini bisa untuk mengontrol cakra, bahkan mengaktifkan energi cakra dalam diri, itu apa yang harus kita lakukan? Banyak, karena cakra itu berhubungan dengan hormon. Ada beberapa pelatihan, misalnya kayak gini lah, orang yang berlatih fisik, misalnya dia berlatih jogging. Jogging itu sangat bagus karena seluruh cakra dari bawah, dari dasar, tantian, solar plexus itu bertumbuh. Nah, kalau olahraga yang lebih bagus lagi itu berenang. Berenang itu seluruh hormon dalam tubuhnya itu aktif. Kayak gitu.
Jadi ketika seseorang ini mengalami sakit dan sebagainya itu salah satu dari cakra itu tidak aktif atau bagaimana, Mas? Bukan tidak aktif, cakra setiap orang itu aktif. Aktif ya? Semuanya aktif, tidak ada yang tidak aktif. Yang membedakan itu adalah perkembangan cakra, karena di cakra itu pasti ada keping-keping. Ada daun. Nah, kepingan ini semakin dia mengolahnya, kepingan akan semakin besar. Nah, ketika semakin besar, berarti kapasitas dirinya akan semakin bertumbuh. Jadi ketika seseorang berlatih cakra itu, semakin lama akan bertumbuh, berkembang. Nah, ketika cakranya semakin berkembang, otomatis potensinya pun akan berkembang. Apakah Kundalini juga termasuk salah satu dari cakra itu? Enggak, beda. Beda? Bedanya apa, Mas, kalau cakra sama Kundalini? Cakra itu cuma diperuntukkan untuk di dimensi, multidimensi. Nah, kalau untuk masuk ke singular, itu cuma Kundalini. Cakra masuk ke singular pasti hancur. Nggak memungkinkan. Makanya yang digunakan adalah Kundalini. Nah, ketika seseorang mau mengaktifkan Kundalini, cakra-cakranya harus bersih dulu. Sebelum mengaktifkan Kundalini, cakra-cakra harus bersih dulu gitu ya? Kalau nggak gitu, kesendat. Efeknya apa, Mas? Apa? Efeknya apa bagi kita? Kalau misalkan Kundalini kita itu nggak aktif? Kalau nggak aktif nggak masalah, tapi kalau sindrom yang bermasalah. Itu ya. Jadi untuk memahami esensi itu ya pakai Kundalini, bukan memakai cakra. Jadi antara cakra sama Kundalini itu berkaitan erat, kan? Kenapa? Berkaitan erat antara cakra sama Kundalini. Iya, berkaitan. Berarti merupakan satu kesatuan itu ya? Saling terhubung. Saling terhubung. Misalnya ini cakra, ini kan multidimensi tuh. Multidimensi itu terdiri dari 7 lapisan. Iya. Nah, orang kan nyebutnya 7 lapisan langit, apalah pokoknya 7. Ya, itu wilayah multidimensi. Nah, ini wilayah cakra yang diaktifkan. Ketika dia masuk ke wilayah singular, nah, yang dibutuhkan Kundalini, bukan cakra. Cakra kalau masuk ke singular pasti hancur, nggak ya, memungkinkan. Jadi yang bisa untuk menjadi kendaraan kita cuman Kundalini. Nah, Kundalini ini akan bertumbuh dengan baik ketika sirkulasi cakranya itu bagus. Nah, baru dia naik. Nah, ketika memang ada cakra-cakra yang tersendat, dia tersendat di situ. Nah, kalau udah tersendat di sini, naiknya sulit. Nah, ini bisa jadi sindrom turun. Nah, kalau udah sindrom itu yang jadi bahaya. Merasa paling pintar, merasa paling mulia, merasa paling hebat sendiri, merasa jadi Tuhan, itu bisa. Iya, iya, iya. Oke, Mas Ori, kita lanjutkan. Apa yang dilakukan Mas Ori agar mata batin itu bisa peka? Apakah dengan tirakat, ritual, dan sebagainya? Jadi kan sebetulnya saya juga nggak tahu kalau itu sebutan mata batin atau apa istilah-istilah kayak gitu. Jadi sebetulnya kan kalau kita menggunakan indera, lima panca indera kita itu kan sangat terbatas, Mas. Nah, otomatis untuk memahami hal-hal di luar keterbatasan panca indera kita, itu pasti ada satu titik-titik sensitivitas dalam tubuh kita yang memang diperuntukkan untuk memahami hal-hal yang melampaui panca indera kita. Misalnya kalau kita bicara mata kita itu, jarak yang bisa kita tempuh itu cuma berapa kilometer sih yang mampu kita lihat. Dengan materi berapa, besarannya berapa gitu. Kalau terlalu kecil juga nggak bisa. Iya. Sama dengan pendengaran kita. Pendengaran kita itu hanya 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, di luar itu kita nggak akan, di luar 20.000 kita nggak akan bisa mendengar, di bawah 20 juga kita nggak bisa mendengar. Nah, pasti ada suatu hal, perangkat-perangkat dalam tubuh kita yang mampu memahami hal-hal yang di luar kapasitas panca indera kita. Nah, sebetulnya kalau misalnya kita ingin memahami suatu realita, cukup menggunakan pikiran dengan fasilitas indera sensorik itu cukup untuk menangkap realita ya. Tapi kalau untuk memahami esensi dari realita, panca indera kita itu nggak akan cukup.
Karena nilai esensi itu berbasis dengan kesadaran. Nah, caranya gimana ya? Harus melatih kesadaran kita. Melatih kesadaran kita itu dengan cara setiap saat, setiap waktu kita harus hadir saat itu. Apa ya istilahnya? Internal now, bahasanya. Jadi saat kita duduk, kita harus menyadarin kita duduk. Waktu kita bekerja, menyadarin kita bekerja. Waktu kita lagi bermain, ya menyadarin kita bermain. Jadi tidak terombang-ambing oleh pikiran kita. Nah, caranya ya gitu. Jadi mengendapkan hal-hal yang mengasah dengan suatu hal-hal yang bersifat batiniah. Nah, itu kita akan bisa memahami berbagai bentuk paradok dari nilai-nilai situasi yang lebih esensi. Kayak gitu, Mas. Jadi lebih sering menyendiri, ada waktu untuk menyendiri, ada waktu untuk tafakur. Jadi bagaimana kita memahami suatu hal-hal yang bersifat lebih halus kalau kita tidak mau berdiam. Nah, dengan menyendiri itulah tafakur, musahabah, suluk, itu kan untuk memahami hal-hal yang bersifat lebih halus, lebih esensi. Kayak gitu. Seberapa penting seseorang ini untuk belajar membuka mata batin, Mas? Dan manfaatnya untuk diri kita sendiri itu seperti apa nanti? Ya kan, sebetulnya kita gini dulu lah. Kita garis bawahi bahwa mata batin yang kita bicarakan itu adalah memahami nilai-nilai esensi. Bukan untuk melihat hal-hal gaib. Kalau itu mah bukan mata batin. Nah, karena yang lebih utama kan itu. Jadi pada prinsipnya itu, ketika seseorang memahami hal yang semakin dalam, semakin dekat dengan dirinya, sama dengan dia memahami semakin luas di luar dirinya. Kalau kita bicara poinnya nanti sampai ke kewaskitaan, sebetulnya kewaskitaan itu tidak melulu memahami hal-hal yang bersifat gaib atau melihat hal-hal gaib. Tapi sebetulnya ketika kita belajar ini, kewaskitaan kita aktif sebagai suatu perangkat untuk menjadi problem solver terhadap kondisi peradaban sekarang. Misalnya tuh gini, poinnya itu nanti pada analisis dari apa yang kita lihat, apa yang kita pahamin, dan apa yang kita rasakan, indikator-indikatornya. Misalnya manusia sekarang kok seperti ini, alam kok seperti ini. Nah, nanti kalau dibiarkan akan seperti ini, bagaimana cara menanggulanginya? Jadi lebih bersifat ke arah how to, bukan hanya melihat habis ini ada bencana besar gini. Ya udah nggak zaman. Sekarang yang dibutuhkan itu how to. Nah, pentingnya itu adalah bagaimana ketika kita menghadapi sesuatu itu kita mampu menyelesaikannya tanpa menimbulkan permasalahan baru. Nah, fungsinya itu di situ sebetulnya, bukan menjadi istilahnya mempertebal eksistensi, enggak ada kaitannya dengan itu. Nah, kalau misalnya itu menjadi bonus mungkin, jadi kita lebih banyak dicintai oleh seseorang, kita lebih banyak dirindukan oleh seseorang, itu kan cuman bonus, bukan menjadi tujuan. Tujuan utamanya adalah paling tidak kita tidak membawa dampak negatif terhadap perkembangan peradaban manusia. Kayak gitu. Kalau semuanya ikut serta dalam berpartisipasi pada titik kekeosan, ikut-ikut istilahnya tidak sadar, sama dengan kita bersepakat untuk sama-sama beres-beres. Kan makanya kalau di Jawa itu ada istilah gini ya, sak bejo-bejone wong itu adalah wong sing iling lan waspada, kan gitu. Ya itu sama dengan gitu. Ya mungkin secara material indikatornya tidak dirasakan, tapi secara kedamaian batin itu mampu dirasakan. Yang lain gelisah tentang kehidupan, kita mah tenang gitu. Ya itu fungsinya, itu kan di situ. Jadi mata batin menurut saya adalah melihat esensi. Jadi tidak terjebak pada sifat nilai-nilai yang ke arah istilahnya hal-hal kayak melihat ini, melihat masa depan, enggak di situ. Tapi kan bagaimana kita mampu membaca probabilitas dari situasi
untuk menciptakan suatu karya kekreativitasan untuk bisa beradaptasi dengan kehidupan mendatang. Cuma itu, karena tantangan kita itu sangat besar. Jadi kalau kita tidak ikut update, ya kita akan terkilas. Dan kan ketinggalan juga. Ketinggalan. Kalau nggak gitu terkilas, itu kan masuk dalam zaman jahiliyah modern lah, kalau saat ini dirasakan itu. Jadi selami, tapi jangan sampai menyelam itu berarti dia kan bisa berenang, bisa mengikuti arus. Tapi kalau tenggelam, dia tidak bisa berenang, dia cuma mengikuti arus. Nah, diharapkan kita itu bisa menyelaminya. Menyelaminya itu adalah mampu memiliki integritas, mampu memiliki prinsip yang kita jaga dan pegang teguh dalam berpartisipasinya kita pada pagelaran alam semesta ini gitu. Jadi ya fungsinya ya di situ. Bagaimana untuk melatih mata batin agar bisa melihat aura diri kita sendiri atau orang lain? Ya kalau misalnya itu kan ya kalau menurut saya, jadi melihat aura sendiri itu butuh objektivitas yang sangat tinggi. Jadi sulit untuk dilakukan pada orang-orang yang masih subjektif ya, istilahnya masih memikirkan dirinya sendiri atau berpihak. Kalau berpihak tidak akan mungkin bisa muncul, tapi kalau kita objektif mungkin bisa. Karena pada poinnya itu bukan kita tahu warnamu apa, terus istilahnya tahu bahwa kamu seperti ini bukan di situ, tapi menjadi jembatan untuk mencarikan solusi atau memberikan ruang untuk mereka bertumbuh. Jadi untuk melihat aura itu bukan menjadi hal yang penting nantinya. Nggak usah bingung karena aura seseorang gitu.